Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Pada video kali ini kita akan unboxing dan review secara singkat Tecno Pofan Neo. Nah, ini baru di launching beberapa hari yang lalu, mungkin minggu kemarin ya. Dan bersamaan dengan itu ada launching juga Pop 5 LTE. Hari ini kita akan unboxing yang berwarna, bentar kita lihat. Dia ada warna geek blue, ada obsidian black, dan ada satu lagi powehi. Kita nanti yang buka berwarna mungkin blue ya mungkin ya. Oke, kita lihat dulu dus ya. Bagian kiri atas ada Tecno, ini 4 GB, internalnya 64 Pofan Neo. Ini ada gambarnya, depan dan belakangnya ada. Dia ada kerjasama dengan Smartfren di sini. Di sini ada tulisnya juga 18 watt flash charge Pofan Neo. Ini Pofan Neo juga. Ini ada baca Tecno. Di sini ada kerjasama dengan official global partner of Manchester City Club Football Club. Sini di bagian bawah sini ada warnanya, varian warna nih ya, obsidian black. Diproduksi oleh PT Jivang Cargo Mutiara Electronic. Nah, di bagian belakang ada 4 selling point yang ditawarkan Pofan Neo. Ini ada 6000 massive battery, 6,8 inch mega display. Sini ada 18 watt flash charge, 120 Hz touch sampling rate. Ini ada 4 selling point dari Pofan Neo ini. Nah, untuk di pasaran Pofan Neo ini di harga 1799. Mungkin di merek lain yang satu grup dengan dia yaitu Infinix di tipe Hot 11S mungkin ini ya, harga 1799 juga. Oke, langsung aja kita buka Tecno Pofan Neo. Kita buka yang hitam aja kali ya. Tempat dulu mungkin yang kayak depan, kita buka yang hitam aja. Yang berwarna obsidian black. Oke. Nah, ini Tecno ini satu grup dengan merek Infinix dan merek Itel juga ya. Jadi masuk ke Indonesia Infinix masuk duluan, disusul habis itu Tecno dan Itel yang terakhir ya. Ini mereka mengeluarkan tipe-tipe baru terus. Saingan di harga 1 jutaan ini. Coba kita lihat. Ini ada SIM card ejector di sini. Ini bundling Smartfren bonus Telkom spesial. Ini ada 18 watt maksimal 2,4 ampere Tecno ini ya. Ini masih menggunakan USB micro ya, tapi ya belum Type C di harga ini. Oke, ini ada kartu garansi Tecno 12 plus 1 bulan garansi. Ada ini user manual. Ini ada. Ini kartu garansi. Oke, di sini ada dapat anti gores. Ini dapat jelly case di Pofan Neo ini. Jelly case-nya seperti ini, bening. Oke, coba kita lihat langsung ke handphonenya sekarang. Nah. Oke, coba kita lihat. Ini yang selling 4 selling point tadi, Pofan Neo. Oke. Ini bagian belakangnya, ini berwarna obsidian black. Di bagian kiri kanannya ini ada agak kasar sih ya, nggak nempel. Di sini ada garisnya lurus sekaligus memanjang dengan kamera yang di atasnya. Di bagian belakang ini ada fingerprintnya bagian belakang. Di sini ada dua kamera, lampu flash, AI dual kamera. Di sini ada baca Tecno Pofan. Nah, ini Tecno Pofan di bagian sini. Di bagian kanan dia ada tombol on off sekaligus di atasnya ada tombol volume. Di bagian atas nih nggak ada apa-apa. Di sini ada speaker buat dengar sini. Telepon. Ini ada tempat SIM card di bagian kiri atas. Oke, di bagian bawah ada lubang jack 3,5 mm, ada lubang mikrofon, micro USB, dan di sini ada speakerphone di bagian kanan bawah.
Oke, nah untuk ketebalan sendiri dari Technopova ini yaitu kita lihat sini ada 9,1 mm. Sini ada. Oke. Lanjut. Nah, untuk di layarnya berukuran 6,8 in mega display ini dengan resolusi 720 dikali 1640 pixel. Sini ada juga nih. HD Plus dot notch display, water drop display ya, nama kerennya. Oke. Layarnya besar sih. 6,8 in. Ini yang berwarna obsidian black. Nah, untuk kamera belakangnya dia ada dua kamera. Kamera utamanya 13 megapiksel. Kamera keduanya nggak disebutkan berapa. Mungkin masih VGA atau apa nih. Nggak ada dituliskan. 13 megapiksel rear camera with quad flash. Nah, untuk kamera selfie bagian depannya beresolusi 8 megapiksel. Oke, coba kita masuk ke menu awal dari Technopova Neo ini. Oke, kita sudah masuk ke menu awal dari Pova Neo. Oke, coba kita sekilas saja kita buka di kamera menu apa aja yang di sini. Sini ada slow motion. Sini ada mode video. Ini mode video AI cam. Oke, ada beauty. Ini ada portrait. Bokeh. AR shoot. Nah, ini banyak emoji-emojinya. Oke. Nah, ini slow motion, dokumen, timelapse, panorama. Dokumen, oke. Nah, kita lihat dari segi performanya, Technopova Neo ini RAM-nya 4 GB, internalnya 64 GB. Didukung dengan Android 11. Ini sudah menggunakan prosesornya Helio, MediaTek Helio G25. Nah, untuk di bawah 2 juta baterainya sudah 6000 mAh, pengecasannya 18 watt flash charge. Resolusi layarnya 720 dikali 1640. Android 11 tadi. Oke. Sekilas kita lihat kurang lebih sama ini. Oke. Nah, ini adalah Technopova Neo. Oke, saya rasa cukup untuk unboxing kita pada video kali ini. Stay terus di channel Lera Mobile untuk video terupdate lainnya. Terima kasih.